Kisah saya cerita, ayah dia meninggal dunia. Hidup tanpa ayah ni bukan senang. Walaupun ada orang kata hidup anak yatim sekarang senang, tak. Kalau tuan sanggup, cuba tuan tukar dengan duit. Awak bagi sejuta, mak opak kita meninggal. Ada orang nak, tak ada orang nak dalam dunia. Jadi tak senang hidup tanpa mak ayah. Hidup tanpa mak ayah berbeza. Walaupun mungkin mak ayah tuan puan ni jahat ke kejam, tapi tuan puan ada mak ayah. Hati mempunyai mak ayah ni berbeza. Saya sampai hari ni, bila susah kecakap mak ayah, saya punya sedih, saya boleh hilang. Saya sakit macam mana pun, saya buang dengan mak ayah, sakit saya boleh reda. Itu mak ayah punya kekuatan. Yang ubat pun tak ada kekuatan macam tu. Kalau kita gigi tak sihat-sihat, tapi buang dengan mak rasa reda. Buang dengan ayah rasa reda. Nabi lahir-lahir ayah tak ada. Tuan boleh fikir hidup tanpa ayah. Ayah dia baru umur 25 tahun, Allah ambil nyawa dia. Muda lagi. Tak ada adik-beradik. Meninggal kat Madinah. Aminah umur 25 tahun juga masa tu. Allah ambil Aminah. Meninggal pula dekat dalam tempat sunyi, tak ada orang, Ka'bah. Tuan pergilah minta seorang bawa pergi Ka'bah. Ka'bah ni sunyi sepi. Sampai hari ni tak ada orang tinggal kat situ. Ka'bah macam kawasan bukit, tempat yang sangat teruk. Ustaz-ustaz saya sampai kat situ, dia menangis tak esak-esak. Dia kata kami tak pernah. Saya tanya kenapa menangis teruk sangat sampai balik tak bercakap. Biasa menangis boleh bercakap, menangis tak bercakap. Kata ustaz saya tak pernah terfikir macam mana seorang Nabi yang bertanggungjawab untuk hidupkan dunia, Allah ambil mak dia dekat tempat bukit yang sunyi sepi. Nabi Aminah umur Aiman dan keadaan umur dia 6 tahun, Allah ambil mak dia. Allah benar-benar nak biar Nabi sedih. Allah biar-biar benar-benar nak lihat Nabi susah. Nak beritahu kepada kita, Nabi begini menjadikan susah dia sebab kita semua Islam. Masa umur 63 tahun sebelum haji, ramai orang nak pergi haji masa tu. Orang Islam semua pergi haji yang terakhir tu, pertama dan terakhir. Masa nak pergi, Nabi ajak sahabat, buang sahabat pergi. Nabi pandang ke Ka'bah, orang duit nak pergi ke Mekah. Nabi pandang Ka'bah, Nabi singgah Ka'bah dengan beberapa orang sahabat. Sampai Ka'bah, sebelum tu masa kecil umat iman tengok Nabi lepas ke bumi kan, masa 6 tahun. Nabi peluk kubur mak dia. Nabi kata, mak tinggalkan saya sedangkan saya tak ada siapa-siapa dalam dunia. Dalam banyak ulama bincang, dia kata demam, ada kata tanda-tanda dahi berpeluh, pusing sana sini. 6 tahun ke bumi dengan batu-batu kat bukit je. Tak ada orang. Allah boleh ambil mak dia kat Mekah. Nabi Allah takkan tak boleh doa, biarlah bagi sampai kat Mekah ke, bagi sampai dekat tempat ramai orang boleh pujuk Nabi. Allah biar kesedihan Nabi ni. Sehingga masa 63 tahun ziarah, sebelum hampir 63 tahun Nabi ziarah kubur mak dia. Berlalu 57 tahun lah. 63 tolak 6 tahun, 57 tahun. Nabi pergi kubur mak dia, Nabi tongkat kaki dan kata ulama, Nabi menangis macam anak-anak kecil yang menangis. Nabi menangis tepi kubur mak dia. Dah 57 tahun berlalu. Tuan-puan sekalian, hidup tanpa mak ayah ni susah. Tapi Nabi jadikan sebab kita semua Islam. Tuan-puan sekalian, Nabi meninggal sakit Khamis Isyak, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin subuh, Nabi mulai sidang. Kata sahabat, kami lihat wajah Nabi, senyuman yang kami tak pernah lihat sebelum dan sesudah tu. Ada seorang sahabat lain kata, hari ini kami melihat Allah bukakan hijab wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah lihat wajah yang cantik wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi Isnin 17 waktu Nabi tak jadi imam. Lepas Isnin subuh Nabi balik rumah. Abdullah bin Zaid yang mula-mula cadang azan, mula-mula cadang azan, mimpi malaikat azan. Bila anak Nabi tahu Nabi wafat daripada berdiri, dia jatuh ke tanah, dia terhentak ke tanah. Dia menangis, dia tanda tangan, ya Allah, selepas lihat Muhammad, mata ini tidak ingin lihat mana-mana manusia dalam dunia. Ya Allah, butakan mata. Dan dia terus jadi buta. Dia tak sanggup hidup tanpa lihat Nabi. Orang dulu sayangkan Nabi SAW. Ada seorang sahabat, Mu'az bin Jabal, masa nak pergi ke Yaman, duduk bawah, Nabi hantar dia nak pergi. Mu'az ni anak murid pelajar kesayangan. Nabi kata, Mu'az akan mengetuai para ulama di mahsyar nanti. Mu'az akan mengetuai, pegang panci bagi ketua semua para ulama. Mu'az pelajar kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi, Mu'az boleh keluar fatwa. Nabi hidup tapi Mu'az boleh keluar fatwa. Boleh keluar tanpa pentang hukum Islam, Mu'az boleh keluar. Dia sangat alim, ulama besar, pelajar kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sangat sayang Nabi. Tuan-tuan macam mana dia sayang kat Nabi? Tiba-tiba masa pergi Yaman, Nabi hantar dia berdakwah. Dia menangis, tak berhenti dia menangis. Nabi kata Mu'az, Nabi tak tahu apa akan jadi, tapi apa Nabi cakap semua daripada Allah. Jadi apa saja Nabi cakap pasti akan terjadi. Nabi tak tahu apa akan jadi, hanya Allah tahu apa akan jadi. Tapi Nabi sebut semua daripada Allah. Nabi kata Mu'az, bila kau balik, kau mungkin akan ada tepi kubur aku. Dengar ni Mu'az makin menangis. Mu'az terus pergi, dia tak nak cakap, dia terus pergi. Nabi kata Mu'az, pandang wajah aku ingin lihat wajah kau mungkin kali takhir. Mu'az tak pandang, dia makin basah mata, dia terus jalan. Mu'az, pandang wajah aku, Mu'az terus jalan. Mu'az, pandang wajahku, aku ingin lihat wajah kamu yang kali tak, aku ingin lihat wajah kamu. Lebih kurang maksud Nabi sangat sayang dan ingin lihat wajah Mu'az. Mu'az tak pandang-pandang. Abu Musa Asy'ari kejar Mu'az. Mu'az, kamu kejam, kamu teruk. Kenapa kamu, Nabi panggil, kamu tak dengar ke Nabi panggil? Kata Mu'az pada Abu Musa sambil berjalan, hei Abu Musa, aku sangat dengar perkataan orang yang aku cintai memanggil aku. Tapi hei Abu Musa, aku tahu kalau aku menoleh ke belakang, aku tak akan dapat melangkah walaupun selangkah lagi ke depan.
Tetapi demi hidupkan Islam ni aku tinggalkan Nabi. Sehingga masa tu sebelum tu dah ramai pergi dakwah kat Yaman. Yaman tempat hidup Islam. Selepas tu bila pergi dakwah kat Yaman, sebelum tu Khalid al-Walid pergi 6 bulan tak ada orang ikut. Ali pergi masuk pergi dakwah. Satu kaum masuk Islam. Nabi doakan keberkatan, kebaikan untuk kaum tu. Masa Muaz bin Jabal pergi, seluruh Yaman telah jadi Islam. Bila balik dia duduk tepi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menangis tak esak-esak. Umar datang pujuk dia. Dan dia beri nasihat, beberapa nasihat pada Umar, jangan riak, jangan riak. Riak tu ialah syirik. Hei Umar, jangan kamu jadi terkenal, kan Nabi pesan padaku jangan jadi orang terkenal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa Nabi sakit, Umar cakap yang salah. Dia kata Nabi tak wafat, pergi Bukit Tursina macam Nabi Musa. Umar cakap yang salah. Usman Ali patut betulkan tapi tak betulkan. Abu Bakar bersedih daripada Haji Wida. Dia datang jumpa, dia datang, dicium dahi Nabi, air mata dia mula mengalir. Hantar perkataan dia ialah, dia kata ini mata, mata ni ialah mata yang tidak pernah kering daripada menangis buat manusia. Inilah perut yang tak pernah merasai kenyang demi manusia. Inilah jasad yang tak pernah berehat dalam hidup dia. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi dah tak ada bersama kita. Tuan-puan, kita bertanggungjawab untuk bawa dakwah kepada 7 bilion manusia dalam dunia. Hari ini ada 5 bilion orang bukan Islam. Kita kena bangun dan berdakwah kepada mereka. Dan sedarkan orang Islam, anak muda kita, bangunkan agama. Dan raikan orang lain berdakwah. Sama-sama kita berdakwah, berjuang untuk agama sebelum kita tinggal dunia ni. Boleh insyaAllah, semoga Allah terima kita doa sikit. Mudah-mudahan sebab seorang-seorang pada kita yang ikhlas, Allah SWT terima kita. Saya selalu doa begini sebab saya dengan harapan Allah SWT beri ada tuan-tuan yang ada orang-orang yang baik. Saya tak kenal, mungkin ada orang tak ada orang perasan, tapi nampak berjalan sama macam kita. Tapi rupanya orang ni tak, Allah sangat sayang dia. Dan mungkin sebab amin daripada salah seorang daripada kita, macam mana Umar dengan Ali minta doa pada Western ni, mudah-mudahan amin pada tuan-puan salah seorang yang ikhlas, Allah terima doa saya yang berdosa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwati al-matin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا الله تعالى كمي يا سيدنا دعاء كمي يا الله يا رحمن يا رحيم تبارك سيدنا دعاء كمي يا الله تبارك سيدنا سيدنا دعاء كمي بلي بلي ما سيدنا ميتا وسيس سيدنا دعاء كمي يا الله يا محمد دعاء يا الله تعالى سيدنا مريم كمي. Ya Allah, Tuhan tak pernah lupa kami. Ya Allah, kami itu hutang budi seluruh hidup kami kepada Kau. Ya Allah, kami minta ampun, kami bertaubat kepada Kau. Ya Allah, terima kasih kerana satu masa dulu dalam keadaan keluarga kami hancur, gelap dan dosa maksiat, tak kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, Kau selamatkan kami dan mak ayah kami. Waktu kami tak tahu kami nak buat, yang benar-benar buntulah hidup kami, yang benar-benar resah dalam hidup kami, benar-benar kami tak tahu hendak tujukan ini. Ya Allah, Kau selamatkan kami, Kau beri kami dan mak ayah kami Islam. Ya Allah, dulu kami menangis dan minta keluarga kami dapat hidayah. Hari ini Kau telah beri mak ayah kami, keluarga kami dapat Islam. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam. Ya Allah, tak ada harta yang lebih mahal hidupkan melainkan Islam. Ya Allah, kami tak tahu bagaimana hidup dalam dunia ini tanpa kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Kau. Ya Allah, 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 Tuhan yang Maha Tinggi, Maha Mulia. Ya Allah, Kau begitu sayang kepada kami. Kau perintah kami sebelum melakukan apa-apa dengan bunyi baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sebenarnya Kau mengucapkan lafaz sayang dan cinta kepada kami. Sebenarnya Kau tak perlu nak lafaz yang demikian. Sebab kami cuma hamba Kau. Kau Tuhan kami. Ya Allah, kenapa Kau layak kami yang begitu baik? Tapi kami tak sedari kaya banyak bersilap, kaya banyak bersilap. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, Kau tak perlukan kami langsung. Tapi Kau sayang kami kerana Kau nak sayang kami. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam. Ya Allah, Nabi kami menangis untuk Abu Talib dapat Islam. Kau beri Islam kepada kami, mak ayah kami. Ya Allah, terima kasih beri Islam pada adik-beradik kami. Ya Allah, terima kasih beri Islam pada isteri dan anak-anak kami. Ya Allah, kami bersyukur gembira kerana masa anak kami lahir, kami dapat menyebut nama Kau di telinga mereka.
Ya Allah Tuhan kami, kami tak tahu betapa nikmat kami dapat azan dengan tiga anak kami. Ya Allah, anak kami lahir dapat dengar nama Engkau. Ya Allah Tuhan kami, kami berdoakan untuk kau berislam dengan. Ya Allah maafkanlah kami, apa dosa kami, kekurangan kami dalam amalkan Islam. Ya Allah, ada 7 bilion manusia dalam dunia ini. Kau beri tanggungjawab pada Nabi SAW untuk berdakwah pada setiap umat sampai kiamat. Ya Allah, hari Nabi yang tak bersama kami. Ya Allah, tugas ini di atas bahu kami. Ya Allah, maafkan kami semua kerana kekurangan dan kelemahan kami. Ini bilion manusia masih belum kenal kau sebagai Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami yang sayang kami, maafkanlah kami semua kerana tidak bersungguh-sungguh berdakwah. Ya Allah, maafkanlah kami semua kerana tak bersungguh-sungguh menghidupkan Islam ini. Ya Allah, hidupkanlah rumah tangga kami dengan amalan baca Quran dan hadis Nabi. Ya Allah, hadiahkan rumah tangga kami dengan bangun malam tahajud. Ya Allah, hadiahkan keluarga kami dengan jaga surat awal waktu. Ya Allah, hadiahkan keluarga kami suka saling memuji kau di atas satu sama lain. Ya Allah, hadiahkan keluarga kami, anak-anak kami suka memuji kau. Ya Allah, hadiahkan kami dan anak-anak kami mencintai kau dan mencintai Nabi SAW. Ya Allah, Tuhan kami, bila taufik hidupkan sunnah dalam keluarga kami. Bila taufik dan hidayah pada kami untuk hidupkan sunnah dalam keluarga kami. Ya Allah, Tuhan kami yang sayang kami. Ya Allah, Tuhan tak pernah lupa kami. Ya Allah, sebelum kami mati, kami sudah beranak. Kami tahu tak ada yang sayang dan cinta kami macam kau. Ya Allah, kami benar-benar nak cinta dan sayang pada kau. Ya Allah, masuklah hati kami cinta dan sayang pada kau. Ya Allah, beri kami iman yang benar-benar kuat seperti Nabi dan sahabat. Ya Allah, hadirkan kami solat khusyuk dan khudu'. Ya Allah, maafkan kami. Kami selalu lalai dan semayang kami. Dosa kami yang paling besar. Kami belum mencintai kau seperti yang sepatutnya. Ya Allah Tuhan kami, kami berdoa minta pada Engkau sebelum kami mati, kau masuklah cinta dan sayang pada Engkau dengan sebenar-benarnya dalam hati kami. Ya Allah, terimalah kami. Ya Allah, terimalah kami semua. Ya Allah, daripada kecilkan belanja-belanja berdakwah. Ya Allah, daripada kecilkan belanja-belanja Islam sikit-sikit. Ya Allah, kami belanja-belanja sikit-sikit penat untuk agama ni. Ya Allah, kami cuma nak kau gembira dengan kami. Ya Allah, kami cuma nak kau gembira dengan kami. Ya Allah, kami cuma nak kau gembira dengan kami. Ya Allah, kami cuma nak kau gembira dengan kami. Ya Allah, kami tak tahu tempat kami di mana di akhirat nanti. Ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, kami takut dalam dunia ini. Kami dikirami di kerana orang baik-baik. Dan di akhirat tempat kami bukan di kerana orang baik-baik. Ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, sahabat dengar janji Nabi di telinga mereka, kau gembira dengan mereka. Ya Allah, untuk kami semua, kami tak tahu keputusan kau atas kami. Ya Allah, satu keputusan kau menentukan berjaya gagal hidup kami. Keputusan kau menentukan segala-galanya hidup kami. Ya Allah, tolonglah kami, tak ada siapa yang boleh tolong kami. Ya Allah, kau yang boleh tolong kami dengan rahmatmu. Ya Allah, kami harapkan rahmat dan belas kasihan kau. Ya Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh berusaha. Kami ada tempat yang kotor hina, kau selamatkan kami. Ya Allah, kami tak mulia, kau yang mulia. Ya Allah, kami tak ada apa-apa, kau yang beri semua. Ya Allah, kami tak ada apa-apa, kau yang beri semua. Ya Allah, hidupkan Islam di seluruh dunia. Ya Allah, bilik pada China, India dan seluruh Malaysia terdatang pada Islam. Ya Allah, Ya Rahman, bilik pada setiap orang China, India dan Malaysia terdatang pada Islam. Ya Allah, orang muka Islam terdatang pada Islam. Anak muda kami, kau selamatkanlah mereka. Ya Allah, kadar mandi maksiat dan anak muda ini. Ya Allah, selamatkanlah anak kami dan selamatkan anak muda. Ya Allah, bersihkan rezeki kami supaya kami dapat rezeki yang halal. Ya Allah, jangan ada seringgit sesuap makanan masuk dalam perut kami dan makanan yang haram. Ya Allah, kami malu dengan kau. Ya Allah, kami malu dengan kau hidup atas muka bumi kalau kami makan rezeki yang haram. Ya Allah, kami malu dengan kau. Ya Allah, bersihkan harta dan diri kami. Ya hidup kami pada perkara yang haram dan dosa dan maksiat. Ya Allah, Tuhan kami, yang kasih sayang kau bantulah saudara Islam kami di seluruh dunia yang keadaan susah, yang keadaan sakit, yang diuji saudara kami yang keadaan kemiskinan. Kau bantulah mereka, ya Allah. Ya Allah, kau bantulah saudara kami, maafkan kami. Saudara kami dalam keadaan tiada rumah, tiada tempat makan, minum, tempat tinggal. Sedangkan kami dalam keadaan makan sedap, kami hidup dengan keadaan selesa. Ya Allah, kau maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkanlah semua manusia di dunia ini. Ya Allah, sedang dengar doa kami. Allah menanglah kami semua rahmat kasih sayang kau. Ya Allah, Tuhan yang tak pernah lupakan kami. Ya Allah, terima kasih dan bersyukur atas segala nikmat kurniaan kau tak berhenti-henti pada kami. Sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.